Seorang wanita diduga depresi nekat melompat dari kapal motor penyeberangan atau KMP Aceh Hebat 2 Kelau ketika berlayar dari Pelabuhan Uleleyo Banda Aceh menuju ke Pelabuhan Balohan Saban, Sabtu 19 Agustus 2023. Aksi nekat wanita ini membuat penumpang KMP Aceh Hebat 2 lainnya menjadi shock dan histeris. Momen menegangkan tersebut juga sempat terekam CCTV kapal tersebut dan mendadak viral di media sosial. Terutama di Sabang, dia melompat ke laut di sekitar perairan tengah laut, Sabtu 19 Agustus 2022. Dalam video berdurasi singkat itu, tampak wanita yang mengenakan baju berwarna putih itu berdiri di pinggir kapal. Dia tampak hendak melompat ke dalam laut, namun terlihat masih ragu. Kemudian salah satu pria mencoba untuk menghentikan aksi wanita itu, namun belum sempat menolong. Wanita itu tiba-tiba melompat ke dalam laut. Sontak seluruh pengunjung kapal yang menyaksikan aksi itu berteriak histeris.